Bismillahirrahmanirrahim bahwa dina kitab sorobte di mimitian kulapaz i'lamnya baca hulamatana i'lam anna tasripa pilugwati at-tagiru wa fisona'ati tahwilul aslil wahidi ila muhtalifatin lima anin maksudatin latah sulu illa biha halaman dua ya <tuh> Di kita bisarokna halaman 2 bahwa maksud nanya Titi anjin kudunyanya kayaknyaku Anj bahwa saya tun anu disebut tasrip teh ayat 2 bahwa nu disebut tasrif teh ayat dua hiji ayat tasrif cek lugot ari nawan e asal basa nomor k dua ayat oge tasrif cek istilah gitu nu kumaha nu disebut tasrif cek lugot nu disebut tasrif cek lugot teh Anna tasri pak pilu goti atau bahwa nu disebut tasri pucuk atagir kadar-kadar baroba gitunya. Naon wae anu berubah berarti eta teh naon? Sorop, tasrif, cek lugot mah gitunya. Biwir orang Usak-usik berubah ya barubah gitu tempat cicing nak ya tempat naon posisi nak lain posisi diharap nah tapi barubah ditinggali tidak segi usak gosik nama kayak tete atas serip gitu kan pedah tasrif najek lugat. Sekumah dawuhan Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ayatil liqaumi yaqilun. Ari barobahna angin teh eta jadi ciri kakawasaan Allah pikeun kaum anu berakal. Eta mah mengomentari eh, tasribnya. bahwa tasrif teh hartina barobah cek Anu kedua tasripte teh aya tasrip cek istilah gitu. Anu mana tasrib cek istilah teh? Iya cek istilahna istilah naon Istilah na, eh. sorop. Sebab di dia ker bahas pan sorop gitunya. Kuma tasrib cek istilah. Tasrib cek istilah. <coughs> istilah sorop berarti nyanyi eta tahwilul aslil wahidi ila amsilatin muhtalifatin mindahkan kecap pokok gitu tahwilu asli luahidi... mindahkan kecap poko atau asal karena pirang-pirang contoh anu beda-beda gitu lima anin maksudatin karena ngudagna pirang-pirang makna anu dimaksud gitu nya latah sulu ilabiha anu mual bisa hasil eta tujuan teh kajaba mindahkan eta kecapnya ba kuindahkan eta kecapok kon eta teh pirang-pirarang contoh jadi mindahkan hiji lapad karena lapad sejiian kunawan dipindahkan sabab e, ngudak tujuan harti anu beda-beddaanyangudak tujuan harti anu beda-beda lamun Baladinatasripan daririta Sripan teh Sin te, soropnya <tuh> Sinate sebagian Tina sorop bahwa mindahkan kecap kote mindahkantinana kalimah asal gitunya anu mana kalimah asalt e, diihtilapkan keduanya2 kudua madhabnya aya anu nyebutkan kalimah asal Tpi ilmadi Ayo menyebutkan kalimah asalt masdar gitu ayo menyebutkan kalimah asal teh masdar gitu. berarti lamun piil madi mindahkan kecap mindahkan lapat tina piil madi karena salian ti piil madi lamun masdar berarti mindahkan kecap tina masdar karena salian ti masdar Contoh seperti kan mindahkan lapat ya nasoro karena ya nasoro. Nasoro piil madi berarti kalimah pokok, kalimah asal. sih dippinahkankanayan suru gitunya Kalimah an lain asal gitu namun tujuan anak dipinahkan teh dipindahahkan te, nana te sabmudak tujuan harti gitunya Mudak kebutuhan makna gitu nasoro ge nuulungan ya nasoro magis nulungungan tapi orang teh butuh karena makna bakal atau eger nuulungan maka pindahkankanayan suru. so teh butuh ya anu hart teh anu nuulungan maka pindahkan karena lapat nairuntahta ngaranana tasrib cek istilah jadi tasrib cek istilah teh mindahkan hiji lapat gitunya karena lapat sejen anu manaia lapat teh e, lapat anu asal gitu kalimah anu asal karena kalimah anu sejen segat anu asal karena segat anu sejen gitu. seperti kan gitu ringkas nama gitunya. eta ngaran tasrib jadi kesimpulan anak tasrib teh ayat 2 hiji ayat tasrib cek lugot nomor k ayat tasrib cek istilah salit penjelasan mengenai iya mukadimah teh kayak cekapola wallahu bisawab